Gila. Aku gak lidah tante, bukan Nabila. Tadi Firman bilang kalau Nabila mau besuk aku. Jangan-jangan itu Nabila yang datang. Mungkin ini saatnya aku ungkapkan semua isi hati aku dan rasa bersalahku sama Nabila. Tante malu sekali. Tante gak berani menatap mata kamu. Kamu selama ini selalu begitu baik sama Firman. Dan almarhum Mama Aura. Bahkan kamu yang sudah menyelamatkan nyawa tante. Tante minta maaf. Tante Asari sampai gak berani menatap wajah aku. Mungkin karena dia ngerasa bersalah beberapa hari ini udah sengaja menghindari aku. Dan bikin aku jadi salah paham. Tante baru sadar. Kalau ternyata jiwa kamu itu seluas samudra. Akhirnya Tante Astari sadar kalau aku jauh lebih baik daripada Nabila. Tante, terima kasih sama kamu. Nabila. Malida tante, bukan Nabila.